Wakil Bupati Pasaman Barat Trisna Wanto melakukan safari Ramadan ke Masjid Jami Pematang Sontang, Kecamatan Sungai Aur, Sabtu malam 1 April 2023. Pada kesempatan itu, Wakil Bupati Trisna Wanto mengatakan, pemerintah daerah Pasaman Barat sangat mendukung pembangunan masjid, baik dalam bentuk dukungan moral maupun dukungan material, sehingga keinginan jemaah untuk membangun masjid dapat terwujud. Belum memadai ya, ketua pembangunan masjid yang lebih besar dalam rangka mempersiapkan agar masyarakat kita dapat beribadah, apalagi nanti di bulan Idul Fitri sampai di Lokali pelaksanaan sholat Idul Fitri dengan demikian. Dalam kesempatan itu, tim safari Ramadan tersebut juga memberikan bantuan hibah kepada pengurus Masjid Jami sebesar 15 juta rupiah. Wakil Bupati Trisna Wanto juga menjelaskan Pasaman Barat memiliki program unggulan yakni Maghrib Mengaji, Tahfiz Al-Quran, dan Berobat Gratis. Sementara itu, pengurus Masjid Jami Pematang Sontang Kecamatan Sungai Aur, Haji Ahmad Dhani memaparkan kondisi masjid yang tidak bisa menampung 6.000 jemaah ketika sholat Idul Fitri dan Idul Adha, dan tentang keinginan jemaah untuk membangun masjid yang baru, sehingga bisa menampung jemaah yang lebih banyak. Yang akan membagi bapak-bapak, mana kami memberikan batalan sambutan sedikit, yaitu dari Masjid Jami Pematang Sontang. Itu dari tersampaikan sedikit di mana tentang kelanjutan pembangunan Masjid Jami Pematang Sontang. Keadaan masjid kita ini sudah agak kurang sempurna karena banyaknya masyarakat Desa Pematang Sontang. Masyarakat Desa Pematang Sontang ini sekarang baru satu berada lebih kurang 3.200 orang. Jadi andai kata kita memadamkan kita yang sekarang ini mungkin tidak mampu lagi kita dapat sholat beberapa tahun ke depan. Berapa kali umat muslim melaksanakan sholat fardu dalam satu hari satu malam? Iya. Apa saja? Kalau subuh, subuh, asar, maghrib, isya. Subuh berapa rakaat, asar berapa rakaat? Subuh Pas Bar melaporkan.